Ya, pemirsa, kondisi korban selamat helikopter ECS-130 Franciscus semakin membaik. Dan rencananya hari ini Franciscus akan dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara di Medan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita segera bergabung dengan rekan Giska Pasaribu langsung dari Medan, Sumatera Utara. Ya, Giska, bagaimanakah dengan kondisi kesehatan Franciscus saat ini dan kapan rencananya Franciscus akan dipindahkan? Baik Pram, terima kasih. Pemirsa, kondisi Franciscus korban selamat dari helikopter EC-130 PKBKA yang jatuh di perairan Danau Toba pada hari Minggu kemarin, saat ini kondisinya sudah semakin membaik. Dan menurut tim DVI juga sudah memeriksa kesehatan korban dan siap untuk dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara Medan. Pemirsa, 2 hari setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Pangururan Kabupaten Samosir, Franciscus mengaku kesehatannya sudah semakin membaik. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jelas bagaimana kondisi Franciscus saat ini, berikut petikan wawancara kontributor Dharma Setiawan bersama Franciscus. Salah satunya pasti. Gimana cara panjang itu nggak bisa dilihat karena pendek banget. Kabutnya ini cukup tebal. Kabut asap. Bukan kabut asap. Kabut. Karena daerah situ nggak berasap infonya. Jarak pandang kira-kira berapa? Saya nggak bisa mastiin dong, tapi sangat pendek. Jadi ya kan sempat berputar balik arah. Kalau perkiraan abang sebelum kejadian itu ada berapa menit lah itu? Okay. Berapa lama? Berputar. Saya udah nggak bisa dia. Nggak bisa mikirin itu lagi. Bang, sedikit bang, yang lucu-lucu aja. Masih berani naik helikopter? Tetap masih berani.